Adakah qiyas berfaedah qat'i atau tidak? Ini khilaf pendapat. Kalau fil qawlain, qiyas tidak ada berfaedah yakin. Maka atas pendapat ini, hukum asal juga tidak boleh hukum qat'i. Kalau pendapat kuat, qiyas ada berfaedah yakin. Dengan syarat hukum asal yakin, ilat yang ada padanya juga yakin, kemudian ilat tersebut juga wujud pada furu. Maka qiyas pada saat itu yakin. Nantikan penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wa qawluhu ghaira muta'abbadin bihi bil qadhi ayil yaqini fi qawlin li anna ma tu'abbida fihi bil yaqini innama yuqasu ala mahalihi ma yutlabu fihil yaqinu kal aqaidi wal qiyasu la yufidu al yaqina warudda bi annahu yufiduhu idha ulima hukmul asli wa ma huwa al ilatu fihi wa wujuduha fil far'i wazid tu fi qawlan li wafiqa ma rajjahtuhu kal asli qablu min jawazil qiyasi fil aqliyati wa kaunuhu min jinsi hukmil far'i wa yustaratu kaunuhu syar'iyan ingkanal matlubu isbatuhu hukman syar'iyan wa qawluhu aqliyan ingkanal matlubu isbatuhu hukman aqliyan wa qawluhu lughawiyan ingkanal matlubu isbatuhu hukman lughawiyan. Dan itu keadaannya hukum asal itu tiada dibebankan dengannya hukum asal. Dengan apa dibebankan? Dengan qat'i. Artinya yakin pada satu pendapat. Karena bahwa sesungguhnya yang dibebankan padanya ma dengan yakin itu hanya saja dikiaskan di atas mahalnya ma. Akan ma yang dituntutkan orang padanya ma akan yakin seperti perkara keyakinan itikad. Padahal bermula qiyas itu tidak berfaedah, ianya qiyas akan yakin. Warudda dan ditolakkan ianya qawlan dengan bahwa sesungguh qiyas itu memberi berfaedah, ianya qiyas akan yakin. Apabila diyakinkan akan hukum asal dan ma akan ma dianya ma itu ilat padanya hukum asal dan akan wujudnya ilat pada furu dan aku tambah akan kada fi qawlin supaya sesuailah ma sesuailah ma sesuai ianya fil qawlan akan ma yang telah aku isyarah ianya ma seperti musannif kita asal sebelum ini. Dari apa ma itu? Daripada harus qiyas pada perkara aqliyah iaitu akal. Dan itu keadaannya hukum asal itu daripada jenis hukum furu. Maka disyaratkan akan keadaannya hukum asal itu syar'i jika adalah aladhi yang dituntut
yang dituntutkan akan sebutnya aladi itu hukum yang syar'i, dan akan keadaannya hukum asal itu akli jika adalah aladi yang dituntutkan akan sebutnya aladi itu hukum akli, dan akan keadaannya hukum asal itu lobat jika adalah aladi yang dituntutkan akan sebutnya aladi itu hukum lobat. Sambungan masalah yang di belakang. Jadi syarat asal, syarat hukum asal wa qawluhu, syarat hukum asal itu tiada ditakabburkan dengan yakin menurut satu pendapat. Maksudnya hukum asal ini syaratnya yaitu bukan hukum qat'i, bukan hukum yakin. Jadi bukan masalah keyakinan. Nah, hukum asal tidak boleh masalah keyakinan itu. Jangan hukum yang qat'i, hukum qat'i yaitu hukum yakin. Hukum yakin ini kan masalah itikad, masalah keyakinan. Nah, jadi hukum asal ini disyaratkan tidak hukum qat'i. Nah, maka hukum asal tidak boleh hukum qat'i. Ini syarat. Menurut satu pendapat. Alasannya seperti ini. Karena asal yang hukumnya qat'i, kalau asal hukumnya qat'i, maka furu' yang akan dikiaskan kepada asal tersebut juga qat'i. Sedangkan kias tidak ada yang berfaedah yakin. Kias ini berfaedah tak. Jadi kalau hukum asal ini yakin, sudah barang pasti furu' yang akan dikias kepada asal juga hukumnya yakin. Sedangkan qiyas tidak berfaedah yakin. Berarti ini bertentangan dengan diri qiyas. Makanya menurut satu pendapat ini, hukum asal tidak boleh yang yakin. Tidak boleh hukum asal ini yang yakin. Dengan alasan seperti tadi. Warudda, ditolakkan ianya qaulan. Pendapat ini ditolak oleh ulama yang lain. Ditolaknya seperti ini, cara-cara untuk ditolak pendapat ini. Qiyas juga ada berfaedah yakin. Dengan catatan hukum asal juga yakin dan ilat yang ada pada hukum asal juga yakin. Kemudian ilat pada hukum asal itu juga ada pada furu'. Maka saat itu qiyas berfaedah yakin. Nah, jadi qiyas pada dasarnya berfaedah dhani, bukan yakin. Nah, itu pada dasarnya. Tapi ada juga qiyas berfaedah yakin. Syaratnya yaitu hukum asal itu yakin, ilat yang ada pada hukum asal itu yakin, kemudian ilat tersebut wujud ada juga pada furu', maka qiyas itu sudah berfaedah yakin. Contoh, coba perhatikan contoh. Contohnya seperti kita qiyaskan sebut idrak, sebut sifat idrak bagi Allah. Sebut sifat idrak, memperdapatkan sebut sifat idrak bagi Allah dikiaskan di atas sebut ilmu bagi Allah. Ilmu adalah hukum qat'i. Sifat ilmu yang ada bagi Allah ini hukum qat'i. Ilat pada ilmu juga qat'i, yaitu sifat yang kamil. Kemudian sifat yang kamil ini, juga ada pada idrak. Juga ada pada sifat idrak. Jadi qiyas ini berfaedah yakin. Berfaedah yakin. Mengqiyaskan sebut idrak bagi Allah dikiaskan di atas sebut ilmu dengan ilat
sama-sama sifat yang kamil. Maka qiyas ini berfaedah yakin. Jadi ada qiyas yang berfaedah yakin. Ada. Tapi ada syaratnya. Syaratnya hukumnya yakin, ilat yang ada pada hukum asal juga yakin. Kemudian ilat tersebut ada juga pada furu. Hujud juga pada furu. Maka qiyas saat itu sudah berfaedah yakin. Jelas. Ini cara untuk kita tolak pendapat yang mengatakan bahawa hukum asal tidak boleh yang kata ini. Ini cara kita tolak. Kemudian wazir itu aku tambahi kata firqauli. Aku tambahi kata firqauli. Jadi aku tambahi kata firqauli alasannya yaitu supaya ada kecocokan, supaya sesuai tambahan fil qaulain dengan masalah yang telah aku isyarahkan di belakang. Masalahnya yaitu boleh qiyas pada masalah aqliyah. Boleh qiyas pada masalah aqliyah. Tepatnya di belakang pada makan wakadha fi ghairiha kasyariyah fil asah. Qiyas adalah hujah pada urusan duniawi dan juga pada selain urusan duniawi seperti syar'i. Ini selain urusan duniawi, contoh di belakang seperti syar'i, termasuk qat'i, termasuk aqliyah. Termasuk aqliyah. Jadi aku tambahi fil qaulain ini supaya masalah di sini ada kecocokan dengan masalah yang telah aku isyarahkan. Masalah yang telah aku isyarahkan tentang boleh qiyas pada urusan aqli. Di belakang qiyas ini adalah hujah pada urusan duniawi dan juga hujah pada selain urusan duniawi. Termasuk aqli, termasuk qat'i. Sama juga seperti kita asal. Kita asal juga sedemikian menambahi kalimat wa qawluhu ghairu. Cuma perbedaannya, kalau kitab ini menambahi wa qawluhu ghairu sampai fil qawlain, ini mengisyaratkan bahawa pendapat ini lemah. Kalau kita asal tidak mengisyaratkan kepada pendapat qawlain lemah. Pendapat lemah. Tidak mengisyaratkan pendapat yang mengatakan hukum asal tidak boleh qat'i. Tidak mengisyaratkan oleh kita asal kepada lemah. Kalau kitab ini mengisyaratkan kepada lemah pendapat yang mengatakan bahawa hukum asal tidak boleh qat'i. Karena pendapat yang kuat, hukum asal boleh qat'i. Boleh qat'i. Boleh qat'i. Dengan catatan tadi, dengan catatan hukum asal qat'i, ilat yang ada pada hukum asal qat'i, kemudian ilat tersebut juga ada pada furu. Juga ada pada furu. Maka tidak bertentangan lagi dengan diri qiyas, karena qiyas pada saat itu berfaedah qat'i. Jelas. Ini tambah barang yang telah aku isyarahkan, yaitu halaman 110, tepatnya pada kata wa kadza fi ghairihi. Di sini tidak boleh kita artikan rajah tu aku jelaskan. Tidak boleh, ini bermakna isyarah, bukan bermakna terang, bukan bermakna penjelasan. Karena di belakang disebutnya urusan aqli secara isyarah, bukan secara ibarat, bukan secara ibarat, bukan secara terangan, terang-terangan, tapi secara isyarah. Karena wakada sedemikian pada selain urusan duniawi, terbenar aqliyah, terbenar qat'i.
Kalau kat'i dengan akliyah, ini lebih umum akliyah dibandingkan kat'iyah. Kemudian cara selanjutnya, hukum asal ini syaratnya daripada jenis hukum furu'. Nah, jadi hukum asal ini satu jenis dengan hukum furu'. Ini syarat. Maka hukum asal disyaratkan syar'i jika hukum yang dituntut sebut hukum itu dengan qiyas juga hukum syar'i. Jadi seperti ini. Kalau hukum furu', kalau furu' kita persebutkan, kita tuntut hukum yang kita tuntutkan hukum pada furu' dengan jalan qiyas. Kalau furu' itu furu' syar'i, maka hukum asal juga syar'i. Furu' syar'i, asal syar'i. Itulah maksudnya. Jadi kalau hukum furu' dituntut sebut hukumnya dengan jalan syar'i, dengan jalan qiyas. Jadi seperti ini, kami ulang. Syarat hukum asal syar'i dengan catatan jika ada yang dituntut sebut hukum tersebut adalah hukum syar'i juga. Jadi kalau hukum furu' hukum syar'i, maka hukum asal juga hukum syar'i. Itu memang disyaratkan hukum asal ini satu jenis dengan hukum syar'i, satu jenis dengan hukum furu'. Kalau syar'i, syar'i. Kalau logat, logat. Kalau akli, akli. Kalau hukum yang akan dipersebutkan pada furu' hukum akli, berarti hukum asal juga hukum akli. Kalau hukum pada furu' yang akan dipersebutkan hukum syar'i, maka hukum pada asal juga hukum syar'i. Jelas. Kalau hukum logat yang akan dipersebutkan pada furu', maka hukum asal juga hukum logawi. Jelas. Jadi kami ulang sedikit contoh tadi. Lupa contoh tadi, iaitu yang qiyas ada berfaedah yakin. Qiyas ada berfaedah yakin. Jadi contohnya iaitu idrak bagi Allah. Mempersebutkan, sebut idrak. Qiyas sebut idrak bagi Allah. Di atas sebut ilmu bagi Allah. Dengan ilat sama-sama sifat yang kami. Jadi idrak, sifat idrak dikiaskan kepada sifat ilmu. Ilmu hukum qat'i. Ilmu asal, hukumnya hukum qat'i. Karena ini masalah keyakinan. Sedangkan idrak juga keyakinan, juga qat'i. Sifat idrak yang sebut bagi Allah. Sedangkan ilatnya, ilat yang qat'i juga, yaitu sifat yang kamin. Ilmu bagi Allah sifat qat'i, idrak juga sifat qat'i. Maka qiyas pada saat itu berfaedah qat'i, bukan berfaedah dhani. Itu contoh. Contoh qiyas yang berfaedah qat'i. Jelas. Tiga otak dan ulang tuah dengan tingkat mudah. Wa qawluhu ghairu muta'abidi bihi bil qat'i. Jadi hukum asalnya dicaratkan keadaan hukum asal baik yang ditabutkan dengan qat'i. Baik yang ditabutkan dengan qat'i. Makna mutaabud, mutaabad, mutaabad di dino makna ji, iaitu yang hana ditakhlih. Hukum asal baik yang ditakhlih dengan yakin, iaitu baik hukum yakin menurut abah pendapat. Jadi cara hukum asal baik hukum qat'i, iaitu baik hukum yakin menurut satu pendapat. Alasan pakar, karena asal yang ditakabut dengan yakin, ya, ma yang ditakabut dengan yakin, ma yang diberatkan dengan yakin, iaitu yang hukumnya hukum yakin, atau asal yang hukumnya yakin, yang menyuasa hukumnya yakin, kabarang pasti
furu' yang dikiaskan kepada asalnya yang kincir. Sedangkan kias hanya berfaedah yakin. Sebab kiasnya berfaedah dhani, ijtihad, bukan yakin. Makanya menurut apa pendapat, hukum asalnya baik hukum kata'i, baik hukum yakin. Ini matalah tauhid. Kamu orang alasan menyoasal hukum ni yakin, nyangka barang pasti yang dikiah kuruk keji ber yang kata ini. Sedangkan kiah hanya berfaedah yakin, maka menekan bertentangan. Kiah faedah dan kau yakin, sedangkan punya hukum asal yakin, kadende kuruk ji harus takiyah ya yakin ji. Diri kiyah kon yakin, maka menentang diri kiyah. Makanya menurut pendapat kau lainnya, hukum asal baik yakin, baik yang katai. Karena punya hukum asal punya katai, kabaran pasti kuruk yang kiyah keji berkatai ji. Menurut pendapatnya. Kakak mohonkan. Nampak? Bertentangan dengan diri kias. Kiasnya berbeda kan? Sedangkan ketika takiyah buruk kepada yakin, kata buruknya yakin je. Diri kias tak, kau yakin. Ya. Oh, cik hilup lah kau. Meluk-meluk kau lah. Hilup. Kamu orang. Kau gitulah. Kibar cara gitulah kau lah ni. Lagi yo. Ditolakkan ianya kau lah. Kibar cara gitulah. Tiada hadengku najib berfaedah yakin. Tapi dengan catatan. Apa catatan ni? Menyuh hukum asalnya berhukum. Alha ilat yang ada hukum asal yakin. Alha ilat yang yakinnya juga hujud berfuruh. Memenyuhkan hujud berfuruh. Tiada pun faedah ni. Yakin pun tak? Yakin. Tiada berfaedah dan menyuh. Menyuh hukum asal kau yakin dan ilat yang ada hukum asal juga kau yakin. Nyangkau hukum kias yang berfaedah dah. Menyuh hukum asal yakin, ilat yang ada hukum asal yakin, ilat yang ada hukum buruk, kita kelam kias yang berfaedah dah. Padahal kita kelam kau berfaedah yakin je. Maka baik pegah, tiasnya hanya berfaedah yakin. Ya, cara gitulah pendapat kau lain. Ya, kamu orang. Ya, cara gitulah pendapat kau lain. Jadi, baik pegang kiyahnya hanya berfaedah yakin. Nah, berfaedah yakin. Tapi dengan cara, hukum asal yakin, ilat yang ada bahawa hukum asal juga yakin, kemudian ilatnya sebut kepada guru. Ya, baru kiyahnya berfaedah yakin. Ya, kata boleh. Ya, tiba contoh. Contoh kias yang berfaedah yakin. Contoh ni lagi kias disebut idrak bagi Allah. Ada pun kias dia ada sebut ilmu. Ilmu bagi Allah. Sebut idrak bagi Allah, yang kias dia ada sebut ilmu. Yang kau urusan kata ini kan? Urusan kata ini. Ailah ni pun tama-tama timpa kamen. Idrak tipu kamen, ilmu tipu kamen. Yang kata ini bukan? Kata ini. Ya, kamu orang kata ini. Jadi, kiasnya najib berfaedah kata ini. Tapi dengan cara. Hukum asal kata ini. Kamu orang. Ada ilat yang ada bahawa asal juga kata ini. Ilatnya sebut kepada guru. Maka, kiasnya kamu berfaedah kata ini. Lagi contoh, kias sebut idrak bagi Tuhan. Dia ada pun dia ada sebut ilmu. Dengan ilmu pun sama-sama tifut yang kamen. Idrak tifut yang kamen. Ilmu juga tifut yang kamen. Apa? Karena dia yang berfaedah yakin. Jadi baik-baik dia ada yang berfaedah yakin. No. Ya. Kemudian ikut aku tambah kata Firqaulin. Lun tambah kata kau lain.
fil qaulainya tambahan tambahan lo. Kepu lo tambah. Supaya nak cocok. Cocok ngapa? Cocok ngau ada kalau lo isyarah pak iko. Ya tu golongnya, tu golongnya. Tu golong matanya. Toh ikut halaman 130. Tepati bakata wakata fiririha ka syariati fil asah. Ya, ide kali lo isyarah. Artinya rajih itu kon bermakna tra, tapi bermakna isyarah. Karena dilikut hana tra juga. Hana juga langsung tapi dengan dengan jalan isyarah buat kata. Itu bermakna isyarah lah, lapan kepada isyarah. Melalui ke isyarah. Melalui ke isyarah. Masalahnya ke isyarah berkenaan melalui melalui ke isyarah bukan ke langsung. Tapi rot ke isyarah dengan kata ini tu. Ya, kamu apa? Ada juga balik tu wakadha firaydihi kasyari. Qiyahnya jod hujah pada selain urusan dunia lagi syari termasuk kata ini. Kamu apa? Termasuk kata? Termasuk kata ini. Ya, kamu apa? Ha, termasuk kata ini. Jadi alasan utama fil qaulain enggak sesuai dengan ada yang kali berisyarah di tempu ini ku. Ya, kalau isyarah ada ikut baik. Ada kekuasa lagi ancik. Kamu apa? Pak di isyarahnya sebelum ini tu kalau matanya pemanya harus kiyah bak masalah akah. Harus kiyah bak masalah urusan akliyah. Kamu apa? Ha, jadi je tak kiyah masalah urusan akli dulu. Jadi masalah masalah akliyahnya terbenar dengan kata fiririha. Nah, terbenar juga dengan kata fiririha. Sedangkan urusan kata inyo, inyo lebih umum urusan akliyah. Lebih umum masalah urusan akliyah. Sedangkan masalah akliyah, inyo berarti khusus. Ya, kamu boleh nak. Ya, jadi getamah kata fil qaulain nak cocok nak ada le isyarah kali ku. Tama cik lagi ada kuasa. Cuma beda beda rayah dengan kuasa, beda di ino. Menyo ino ge isyarah tu bahawa yang pegah bahawa hukum asal hanya kata pendapat lemo, kau pendapat kuat. Sedangkan menyatakanlah Raja Wajah Ahmed hanya diisyarahkan untuk kepelemuh pendapat tu. Ina yang dah berjaya wajud antara raya dengan Raja Wajah Ahmed. Dengan kita asal. Ya, kamu. Ya. Yang lagi arah. Supaya enggak cocok dengan relikut. Ada apa akun ke? Hukum asal hanya yang kati yang dinabut dengan kati. Nyafil qaulain hanya menyo pendapat kuat jut cik hujah. Ha, qiyahnya jut hujah pak yang kati. Berarti jut qiyah. Kan kamu ora. Ha. Kali kula wa qaulhu min jinsi syarat hukum asalnya daripada jenis hukum furu. Syarat selanjutnya hukum asalnya adalah jenis hukum furu. Yang hukum asal syarat ji bertabuh jenis dengan hukum furu. Bertabuh jenis dengan hukum furu. Maka menyo hukum yang dituntut tersebut hukumnya dengan qiyas, yang menyona hukum yang sebut hukumnya dengan qiyas, hukumnya adalah hukum syar'i, ya maka hukum asal juga bersyar'i. Atau lagi batas hukum itu, kamu apa? Menyo hukum asal syar'i, menyo hukum furu' kena tersebut hukum furu', hukum syar'i. Ya hukum asal bersyar'i je. Pasangan roh lah. Kamu apa? Menyo kena tersebut hukum syar'i furu', ya hukum asal bersyar'i.
baik kena bersebut hukum 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 makruh, hukum hukum adat. Sedangkan puasa sehari kau kan berdedanganlah. Ya, gagal kamu kau. Jadi menyah hukum kena bersebut dengan qiyas, iaitu kena bersebut hukum makruh. Hukum pun kena bersebut hukum syari. Yang berarti hukum asal bersyari je. Betapa macam ni. Kamu kau. Menyah hukum akli yang akan dapat sebut makruh, hanya berarti hukum asal berhukum akli je. Menyah hukum adat, hukum lorak, menyah lorak, ya lorak je. Masalah lorak kena bandingkan, kena tiang kau. Berarti lorak je perlu. Asal hukum asal juga lagi anjir. Berlorak je. Ya, kajilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.